Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat berjumpa lagi di channelnya Kanji, dimana channel ini adalah channel untuk saling belajar ya tentang tutorial bangunan. Dan di sini saya sedikit mau meng-share yaitu bagaimana cara mengikat batu bata atau pasang batu bata ya pada posisi dinding yang dalam video ini. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita pakai benang ya untuk acuan kelurusan dari bawah ke atas. Biasanya kita pakai lot ya. Di sini saya pakai yang seadanya ya, pakai gandulan batu seperti ini. Untuk kelurusannya di sini langsung aja kita ambil dari beam atas ya, atau itu yang saya paku itu kita ambil dari situ. Nanti benangnya kita langsung ikat ke bawah ya, langsung ikut sama gandulnya batu tadi. Jadi cara ini sangat simpel sekali teman-teman ya, jadi nggak ruwet ya. Jadi kita cuma pakai acuan benang. Oke, dari lot batu tadi ya yang saya buat gandul tadi kita diamkan, kita ambil untuk titiknya ya, untuk ambil kelurusan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan nanti pada titik tadi kita beri paku langsung ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi yang untuk bawah ini kita timbang pakai lot langsung ya, ambil pelurusannya, terus kita kasih paku. Dan jangan lupa untuk buat penarikan benang, kita kasih benang double 2 ya. Jadi 2 benang yang saya gunakan di sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya jadinya. Untuk langkah berikutnya seperti tadi yang awal, untuk tiang yang sampingnya kita buat acuan benang juga ya. Oke teman-teman, jadi untuk yang terakhir ya, kita buat tarikan benang ya untuk pemasangan batu batanya dengan garis horizontal ya, seperti ini. Kita ikat dulu, nanti kita tarik sama benang yang satunya tadi. Jadinya seperti ini benangnya ya untuk tarikan pemasangannya. Dan sebelum kita pasang, kita siram air dulu biar lekat ya semuanya. Dan ini benang kita bisa tarik otomatis untuk naik dan turunnya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini. Jadi demikian tadi ya cara awalnya. Dan untuk berikutnya tinggal kita pasang batu bata serapi mungkin. Buat teman-teman yang suka dengan konten ini bisa langsung di like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, silakan tonton videonya sampai selesai.
teman-teman, jadi sekilas tadi ya caranya mudah sekali. Dan perlu diketahui ini perlu kita kasih besi ya di sini ya. Ini harus dikasih besi setelah jalan berapa batu biar kekuatannya ada.